Nah, ini dok, Titan Gel Gold ya. Jadi Titan Gel Gold adalah salah satu produk yang luar biasa. Ini asli. Asli. Tandanya dari? Asli adalah hologram yang ada emaklonnya. Emaklonnya ya. Dan diproduksi oleh PT SCA Global Cosmindo dan didistribusikan oleh PT Fatika Jagat Rezeki. Ada di kemasan ya. Terus bentuk tulisannya juga seperti ini. Seperti gitu ini ya. Sanon, karena kadang produk tiruan ada tapi dia tulisannya bentuknya nggak sama. Dimirip-miripkan. Nah, kalau yang ini asli kita buka ya. Tuh. Ini sudah standar BPOM juga ya? Sudah mendapatkan izin edar dari BPOM ini. BPOM. Ternyata nggak sebesar anunya, tapi oke. Nah, ini ternyata dia. Mungil, tapi khasiatnya membesarkan. Betul. Cuman membesarkan, kali ini, membersihkan ya, juga gitu ya. Kali ini kita nggak membesar-besarkan masalah, tapi kita mencari solusi di masalah. Betul. Nah, ini segini ya. Terus caranya bagaimana? Apakah kemudian ini semua dioleskan semua? Ya tidak. Ya, tidak ya. Karena yang kita oleskan paling sekitaran 2 cm. 2 cm ya. Nah, oke. Saya pengen ngasih tahu caranya bagaimana mengoleskan yang benar gitu ya. Ini adalah salah satu contoh mengoleskan yang benar Titan Gel Gold pada Mr. P. Supaya Mr. P-nya lebih maksimal lagi saat ereksi ya. Dokter bisa dibukain. Ya, saya bantu bukain. Buka aja. Yang ngeles saya. Ya. Kan buka pertamanya aja dia sudah mau memuaskan. Nah, tapi sebelumnya begini, Mr. P itu dibersihkan dulu dengan handuk hangat ya. Dengan handuk hangat searah begini supaya lebih maksimal diuntut semua supaya lebih bersih dulu. Nah, begini kira-kira. Tidak terus perlu kemudian tekanan yang kasar ya, enggak, Mas Anton ya. Tapi ditegangkan secara maksimal supaya airnya lebih full begitu ya. Oh, supaya bagian-bagian kulitnya itu ikut bersih ya, yang enggak ada lipatan-lipatannya. Ya. Setelah itu kalau sudah ereksinya maksimal, saya minta berapa tetes? Kira-kira 2 cm. Kira-kira kita pakainya 2 cm. Nah, kan karena bersih. Tuh. Nah, kemudian dioleskan nih. Kayaknya kurang iya. Dibersihkan dari ujung ke ujung nih. Kemudian dioleskan nih, dioleskan secara merata, begini, dari ujung, dari pangkal sampai ujung begini ya, jadi begini, terus berulang-ulang begitu sampai ininya juga habis di tangan, oke. Lalu sambil dipijat dengan lembut, jangan keras-keras sampai sakit, lembut saja. Keras-keras nanti sakit, salsa copot. Tahu-tahu lepas, bingung kan, waduh gak punya piye. Nah, ini ditekan dengan lembut begini ya. Kalau kemudian berapa lama ya, sekitar mungkin 2 menitan ya, 1 atau 10 sampai 15 menit dong. 10 sampai 15 menit. Cukup 10 sampai 15 menit, nanti akan didiamkan setelah itu sekitar 30 menit. Ya, jadi 30 menit akan didiamkan. Sambil terus begini ya. Yang pasti akan bersih sekali. Ini higienis. Ini bersih. Nih, kemudian nanti kira-kira ini kalau eksekutif muda nih ya, atau yang harus datang pagi-pagi nih, kira-kira bisa nggak 10 sampai 15 menit di pagi hari ini, Mas? Ya, cari waktu lah, kan harus pagi, misalnya bisa kita malam harus santai. Niat. Betul. Ya, jangan keburu-buru, karena sesuatu yang dilakukan buru-buru kadang-kadang nggak maksimal. Dan juga tidak harus di kamar mandi dan lain-lain ya, karena ini kan nggak lengket. Betul. Jadi bisa ini kalau netes pun juga nggak ini terlalu. Nah, jadi bisa mungkin dilakukan mungkin di ruangan kamar biasa aja. Tapi jangan aja. Di kantor. Iya, jangan di kantor. Cukup di kamar. Di ruangan kamar biasa aja. Betul ya. Kan? Nah, kalau ini bersih, dokter, kalau kemudian berhubungan intim, Miss V dari pasangan juga jadi bersih gini. Kan membantu pasangan juga bisa berarti. Bisa bantu pasangan, iya. Ya, jadi caranya begitu. Untuk pemakaian, cara pakai penggunaan dari Titan Gel Gold. Nah, terus secara maksimal dan jangan sampai cuma sekali begitu ya. Kalau bisa terus. Jadi supaya berurutan begitu, penggunaannya rutin. Dalam sehari 2 kali, pagi dan malam hari. Pagi dan malam hari, jadi pasti sepulangnya sempetin. Sepulangnya ke rumah. Jadi pagi dan malam hari, tapi kalau bisa jangan cuma satu ini. Terus kalau memungkinkan supaya jauh lebih maksimal lagi, ereksinya maksimal, higienisnya terjamin. Karena ini bukan produk coba-coba, karena banyak orang yang sudah buktiin, jadi udah gak perlu coba-coba lagi. Sudah ribuan orang mencobanya, ya. Kalau sudah ribuan orang, harusnya Anda juga mencobanya. Jadi itulah kehebatan dari Titan Gel Gold yang diproduksi oleh PT SCA Global Cosmindo dan didistribusikan oleh PT Fatika Jagat Rezeki. Seperti tadi dokter sudah bilang, ribuan orang sudah pakai. Sekarang
giliran Anda. Ribuan orang sudah membuktikannya. Giliran Anda. Hitan Gel Gold. Jaga aset terbesarmu, bahagiakan pasanganmu.